the longest in the world. Actually. Oh, ini besar banget sih kolamnya. Tapi kayaknya lagi dibersihin, guys. Dan sepi gitu. Nah, itu kayaknya keren banget tuh kalau kita main. Wow. Kayak curve shot gitu ya. Untuk cone es krim. Really excited. Hello. Oh, kalian dengar suaranya, guys? Teriak-teriak, guys, di spiralnya, guys. Berarti sebenarnya di Phu-Phoc ini lumayan, bukan lumayan lagi ya, luas banget. Jadi tempat wisata itu banyak banget. Dari pulau, kayak semacam waterboom, sama kayak waterboom. Oke, sekarang kita udah beres dan kita akan segera turun, guys. Let's go. Intinya dari panjang lebar dia jelasin tuh dia pakai etiket, terus katanya kita harus stick together biar nggak berlang. Intinya itu, guys. Oke, sekarang kita lagi di depan pintu masuknya untuk masuk ke cable car. Dan excited banget gimana cable car-nya. Langsung aja, guys. Di sini yang terkenal itu emang kayak mutiara gitu sih, guys. Jadi kalau misalkan mau beli buat di rumah itu emang amin buat souvenir, katanya sih beli itu. Di sini pas kita lewatin kayak gini emang masih banyak banget souvenir sama ya. Ya, pineapple aisle. Bilang dia juga ada kayak water park ya gitu, kayak water boom. Jadi luas banget. Di Phu-Phoc ini emang luas sih. Jadi kayaknya kalau kita ke Phu-Phoc itu nggak cukup sekali doang. Karena si Vin ini kan dia nggak cuma sekali pergi ke Phu-Phoc, dia berkali-kali pergi ke Phu-Phoc. Jadi kayaknya gue juga nggak cuma sekali ya pergi ke Phu-Phoc. Bakal berkali-kali. Nah, kalian nggak mau temenin gue lagi ke Phu-Phoc tahun ini mungkin? Tahun depan? Let me know aja. Komentar di bawah mungkin. Atau DM Instagram gue. Sip. Nah, jadi kita lagi queue. Di sini bakal ngantri untuk ke cable car-nya, guys. Ada minimumnya juga. Kan bisa ukur dulu tingginya. Oke. Kita makin dekat. Let's go. Ini jadi yang tadi dibilang karena dia pakai e-ticket gitu. Jadi harus stick together. Jangan pisah-pisah karena kalau dicari ribet ya. Karena seramai ini, guys, tuh kan tempat ini. Ini banget kan. Jadi harus stick together kata si tour guide-nya. Itu kata di sini. Will be on my YouTube. Yes. Nah, dia pakai e-ticket. Oke, okay, guys, untuk bisa masuk tuh harus ada 30 packs per kabinnya. Ini keren sih. Gede banget, bisa muat banyak orang. Dan ya, ini aman sih kekuatannya ya. It's really cool. So we should be fast. Wait a minute. Okay, thank you. Okay.
Jadi mesti cepat pas masuknya karena tadi lapangnya juga sambil jalan gitu guys. Dan sekarang udah 30 orang. Udah full. Halo, 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 halo. Halo, halo. Jadi ini lumayan, ini bukan lumayan lagi, ini tinggi. Tapi di sini merasa safety-nya tuh lebih safety. Ada it's like drone. Drone view. Oh my god, really cool. Panjang di dunia itu emang ya panjang banget sih dan really cool. Dan di sini udah beres, ada free wifi dan habis nanti kita akan balik ke hotel, the free time. Really cool. Mirip-mirip Venetian.
akhir sudah perjalanan hari pertama di Phuket-nya, guys. Ini miniaturnya. Jadi Phuket tuh kira-kira sebesar ini, guys. Nah, jadi untuk perjalanan pertama di Phuket itu udah beres. Masih ada besok, dan sekarang akan pastinya akan makan karena lapar banget. Dan akan balik ke hotel. Di sini luas banget sih. Really cool. Bangunannya pun dibikin keren sih, kayak Venetian gitu. Really cool. Jadi baliknya naik mobil itu lagi harusnya, guys, ke hotelnya. Ya tadi pagi neng. Bye bye. So this is already the end of the video that I'm showing you guys the longest cable car in the world in Phuket Island, Vietnam. Hope you guys enjoy this video. Don't forget to give like and subscribe. See you in the next video. Bye bye.